Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa BMI News dimanapun berada. Ajaran yang ke-6 daripada ekonomi Islam adalah bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, apabila engkau bersyukur maka akan ditambahkan, dan apabila engkau kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka kunci daripada tambahnya amal-amal kita, kunci daripada tambahnya nikmat-nikmat kita adalah dengan bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan kepada orang lain apa yang kita miliki. Apabila kita memiliki ilmu, kita berikan kepada orang lain. Kita punya harta, berikan kepada orang lain. Kita punya tenaga, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, kenapa? Karena bagi orang mukmin bersyukur itu merupakan sebuah kebiasaan. Mukmin itu kebiasaannya ada dua. Pertama dia bersyukur, yang kedua dia bersabar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ajamul amril mukmin, sungguh ajaib perilaku orang-orang mukmin. Ya, kenapa? Inna kullahu amrahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baginya itu baik. Ya, walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan tidak sama dan tidak seperti itu orang-orang yang bukan mukmin. Kenapa? In asabathu khair, in asabathu sarra fasaqara, fahuwa khairul lahu. Ya, faqana khairul lahu. Apabila dia ditimpa dengan kesenangan, ditimpa dengan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Ya, in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa dengan penderitaan, kesulitan, fasabara, dia akan bersabar. Bahkan akhirnya itu baik baginya. Semoga dua sifat ini, syukur dan sabar, termasuk dalam bagian habit kita, khususnya dalam sifat bersyukur. Dan bagaimana kita bersyukur adalah kita menceritakan nikmat-nikmat kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.